Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yang suka merokok. Saya nggak setuju kalau rokok dinaikin. Tolong Pak Presiden, rokok jangan dinaikin. Kasihan yang rakyat kecil yang suka merokok jadi nggak bisa merokok. Contohnya kayak saya. Ini masih harga murah dari biasanya 2 bungkus rokok. Ini mau dihargai 60 ribu. Saya nggak akan menjadi bendahara Indonesia. Saya jujur, saya nggak setuju. Gaji saya yang gaji orang-orang yang gajinya kecil kayak saya ini nggak mungkin bisa beli kayak gini. Ini kalau yang anak-anak kecil yang suka merokok. Akan jangan caranya jangan kayak gini Pak, tolong Pak Jokowi dan pemerintah yang lain jangan naikkan harga rokok. Orang yang biasa ngerokok kalau nggak ngerokok pasti akan stres, pasti akan nggak kayak moodnya berkurang bergerak. Saya boleh setuju aja kalau pekerja swasta dan pekerja negeri gajinya disamain. Tolong Pak, jangan dinaikkan. Pekerja Indonesia gajinya sesuai. Contohnya di luar negeri, rokok mahal. Apa-apa mahal, tapi gajinya menyukupi buat beli rokok sama makanan yang lain. Sekarang aja rokok 16 ribu. Kalau nggak punya duit, nggak bisa kebeli. Buat apa dinaikin 50 ribu, 60 ribu, dan 100 ribu? Coba bayangkan. Dampaknya banyak pengangguran. Ntar yang korban itu karyawan pabrik rokok. Karena orang-orang yang biasa merokok jadi nggak merokok. Contohnya saya ntar. Kalau kejadian beneran, saya akan berhenti rokok. Karena Indonesia tuh payah. Makanya, kenapa Indonesia payah, gak bisa mengelola keuangan Indonesia. Sekarang pajak motor, pajak mobil, pajak rokok, pajak makap aja, uangnya kemana coba? Kenapa Indonesia banyak utang? Karena Indonesia tuh pemimpinnya nggak kayak dulu. Sekarang nggak mikirin negara, tapi gajinya emang presiden dari Bung Soekarno nggak jadi presiden kesininya Indonesia tuh hancur banyak utang sama negara lain. Dampaknya sekarang kayak gini. Rokok dimahalin, apa dimahalin, beras dimahalin. Oke, rakyat kecil masih terima. Enggak apa-apa beras dimahalin. Ini enggak apa-apa. Tapi sekali lagi rokok jangan, tolong jangan dimahalin, Pak.
Bapak boleh cari saya. Saya langsung pengen ketemu Bapak. Mewakili rakyat-rakyat kecil. Tolong dikasih pekerjaan yang sesuai sama harga-harga sembako sekarang dan rokok. Tolong Pak, saya setuju aja kalau rokok dinaikin, tapi pekerja-pekerja gaji dinaikin dan yang pengangguran dan yang kasih yang di gelandangan tolong dikasih pekerjaan. Saya tahu rokok dinaikin biar Indonesia bisa nyaurut bayar utang, tapi caranya nggak kayak gini Pak. Orang tanpa rokok Pak akan stres Pak. Tolong ya Pak, nih kawan-kawan. Oke, rakyat mau patuh sama yang pemimpinnya. Tapi kalau kayak caranya gini, rakyat akan demo. Ngobrol kayak gini aja pengen ngerokok Pak, ngopi nih. Kopi tanpa rokok gak akan enak Pak. Ya udah cukup singkat lagi. Nonton aja besok lagi video Ajis. Nama saya Ajis Pak, asli Pemalang, anak Jawa Pak. Tolong perhatikan lagi Pak rakyat kecil Pak. Jangan suka menggaruk-garuk. Jangan suka ini Pak. Saya maaf kalau saya nggak sopan. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya cuman ngasih solusi aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.